Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumin gotong royong hari ini. Iya. Terus kalau untuk kekuatannya buat dudukan dulu ya. Iya. Maksudnya kalau dudukan sih memang itu perlu ya. Itu untuk nyari ratanya dulu loh. Kalau kita nggak cari cor dulu ke bawahnya, cari ratanya, otomatis kita dirikan diri gini kan masih ada yang kurang diri, kurang ngangkat lagi. Karena kurang tinggi. Kurang sana kurang ngangkat lagi. Nah, itu loh. Yang itu silahkan dulu soalnya gitu loh maksud saya kemarin. Kalau berarti harus memang pakai gitu, ini benda berat memang. Nah ya itu makanya kalau lantai ini udah seimbang, kita kan tinggal dirikan, tinggal nyongkok aja udah. Heeh. Tinggal siku aja. Saya paham saya semua. Iya, saya juga. Itu maksudnya kayak gitu kemarin. Kita dirikan hari ini karena semua kreator yang ya, itu. Makanya kemarin konsepnya bikin dudukan dulu yang puas, kalau begitu kering. Ya, kering baru itu dirikan, dek berdiri baru dicaka-caka kan udah enggak kurang deh, kurang turun, kurang dekat. Iya kalau barang ringan sih mending lah ini. Kau gojoy. Kemarin lo satu sini kalau nggak bertiga itu nggak kuat kan? Aduh, saya bilang ya. Jangan ngambil video saya nggak ada. Enggak, kita bikin apa lantai kerja aja, lantai kerja itu diratakan dulu, nanti ditimbang air dulu, cari ratanya berapa. Kemudian apa yang terjadinya? Kalau kemarin si acaranya mengundang di gambar nanti ya. Kalau nanti kan cuma ada sesuatu lagi kita kali kan mungkin kan. Kalau kita nanti terjadi untuk nahan kotor. Iya, terserah kalau ngikutin gambar kan kayak gitu. Makanya saya kemarin tuh sebenarnya inginnya gini. Bikin dudukan ini baik kita ngupahin orang yang magang nanti dirikan ya baru gotong royong tuan kayak gitu kepada kalau mepet itu enggak yang cocok yang cakar cakar ini jadi makanya kalau kita gali mepet di sini kan nanti otomatis kan di sini ya posisinya kalau ini di sini otomatis nanti dia di sini pak karena ke anu kan ya ya ini kan jadinya di sini nih di cakar jadi nanti yang ini di sini oh masing-masing nanti kalau itu sudah beli kasih segini ya iya betul betul sedikit aja kita anu sekarang sedikit ya kasih mepet aja kalian iya kasih map kalau begitu ada YouTuber semangat haruslah ini oh, main banget ini tapal pintu gerbang masuk ke istana kita maka ini harus didokumentasikan ya, gini saya pernah mendirikan itu yang di Mulyoharjo pernah lihat ya yang di Mulyoharjo iya. Itu sebetulnya besarnya pun nggak sebesar ini tapi lebih besar sampai ke sana mungkin lah anunya lebar kami mempergunakan orang satu kampung tapi memang seperti ini aja jadi kami pada satu digali udah gali ya habis itu langsung dirikan sama-sama dirikan baru langsung dicor oh biru kayak gitu kemarin bisa aja kalau orangnya tapi mencukupi harus ada anunya di bawah ya, sudah ya kalau nggak mencukupi orangnya biarpun kita nanti ada pondasinya ada anunya tetap kita akan sulit kalau harus orangnya harus cukup ya, itu gitu. Kalau enggak cukup ya enggak bisa juga. Ada timbangan air ada. Kalau ini saya bilang kalau ini ada. Kan gini nanti selang. di atasnya. Selang. Itu ditambah nah, batu. Ada, atas ini. Pondasinya. Kalau terpas itu ada. Sebenarnya tidak mengganggu ada. Kalau saya enggak usah dimepetin. Maksudnya itu supaya semen di sana dan di sini. Iya. Kalau terpas itu kalau ukuran pendek. Kan dikasih batu juga. Iya. Maksudnya itu kalau sana sini selang. Kita ya iya. Iya, kalau sudah dapat kita tapi itu enak. Mau dipondasi dulu. Kalau masalah berdirinya bisa kita berdirikan hari ini. Bagus yang penting bisa kita bangun berdiri, kita kasih cakar ayam. Cakar ayam itu dari bambu kita ikat. Ditahan masing-masing baru ada yang pegang. Itu kalau sudah ada cakar ayam biar dilepas tidak bahkan terbah. Sama dengan membangun rumah. Itu dari bambu atau kayu. Dia tidak dipaku. Jadi masing-masing begini nanti begini nanti dia menganga. Iya, itu namanya cakar ayam dari bambu. Bambu itu bangun rumah panggung di kampung itu bambu semua, Pak. Maksudnya untuk apanya? Untuk anunya kah? Kalau sementara berdiri. Oh, cakar. Iya. Iya, supaya kita tidak setengah mati menahan itu loh. Iya. Cakar ayam itu. Ah. Itu. Ya.
Pokoknya siapa yang menyumbangkan tenaganya tidak sia-sia. Siapa yang paling banyak manfaat nih, itu yang paling termulia. Cepat-cepat lupakan hati, jangan pernah ungkit masa lalu. Tatap indah masa depanmu, doaku kan selalu bersamamu. Satu lagi, dua lagi, dan mungkin kedua.